Sahabat Alkitab, pertanyaan yang kita bahas sekarang adalah, kenapa Paulus menyebut bahwa Yesus adalah roh di Kisah Para Rasul 16 ayat 7? Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Kita bahas setelah yang satu ini. Punya pertanyaan mengenai Alkitab atau iman Kristen? Tanyakan saja di kolom komentar, bergabung di dalam grup Telegram, atau tanyakan di WhatsApp. Alkitab 1 Menit siap menemanimu membaca dan mempelajari Alkitab secara mudah. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Kisah Para Rasul 16 ayat 7, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah membaca ayat tersebut, kita memang mendapatkan satu frase, Roh Yesus, tertulis di sana. Namun, bukan berarti ayat tersebut mengatakan bahwa Yesus adalah roh. Sahabat Alkitab, untuk memastikannya, kita perlu membaca ayat-ayat di sekitarnya. Yang menarik adalah di ayat ke-6, Kisah Para Rasul 16 ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Di ayat sebelumnya, yaitu ayat ke-6, dituliskan bahwa yang mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia adalah Roh Kudus. Yang lalu kemudian di ayat ke-7, yang kita bahas, dituliskan Roh Yesus tidak mengizinkan mereka masuk ke daerah Bitinia. Jadi, kesimpulannya, Alkitab dengan jelas menuliskan bahwa yang dimaksud dengan roh Yesus tersebut adalah Roh Kudus. Sahabat Alkitab, bacalah Alkitab langsung secara pribadi, bukan sekedar kata orang atau search Google. Bacalah sampai khatam berulang-ulang secara rutin setiap hari. Alkitab adalah kitab suci yang cukup tebal. Tidak bisa membacanya selesai dalam sehari. Tidak ada jalan pintas. Membaca 3-4 pasal per hari akan menyelesaikan pembacaan seluruh Alkitab dalam setahun. Banyak pertanyaan akan terjawab saat sahabat melakukan saran kami ini, tanpa keraguan. Sahabat bisa berdoa untuk mendapat pencerahan dengan hati yang rindu mengenal Allah yang sejati. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.